Pasca terjadi kebakaran di Gereja Kris Katedral GBI Basilea di Gading Serpong, Tangerang, Banten, hingga saat ini petugas pemadam kebakaran masih melakukan pendinginan di gedung gereja. Petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan saat proses pendinginan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Kesiapsiagaan BPSD Damkar Kabupaten Tangerang Korudin mengatakan puing sisa kebakaran di dalam gedung rentan runtuh. Proses pendinginan sendiri akan membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Sebelumnya, gedung Kris Katedral GBI Basilea terbakar pada Senin pagi. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik yang memunculkan api hingga menjambar pada bagian sisi tengah gedung atas gereja. Api dapat dipadamkan dengan menurunkan 57 unit mobil damkar dari Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan. Terakhir sekarang anak-anak sedang melakukan pendinginan. Pendinginan atau borehole ini dilakukan di bagian belakang karena kita tidak bisa melakukan pendinginan di bagian dalam mengingat bangunan yang terbakar itu cenderung bisa berbahaya terjadi runtuh. Sehingga kita melakukan pendinginan dari arah luar saja, dari bagian belakang. Untuk dugaan sementara awal? Dugaan sementara setelah kami tadi ngobrol dengan beberapa security di sana, diduga itu terjadi korsleting listrik di lantai 3.